Pemirsa, acara pembukaan Syariah Economic Festival Indonesia diwarnai dengan insiden penangkapan seorang santri. Santri itu dianggap melakukan ancaman dengan menyoroti Wapres Yusuf Kala dengan sinar laser. Modal kepahlawan itu untuk kemajuan kita dan kemakmuran kita yang adil. Inilah insiden sinar laser yang menyoroti Wakil Presiden Yusuf Kala ketika sedang membuka Syariah Economic Festival Indonesia 2014 di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Surabaya. Bukan cuma sekali, tetapi sampai 4 kali sinar laser ini menyoroti JK. Mengetahui hal ini, pasukan pengaman Presiden langsung bergerak untuk mencari asal laser ini. Seorang santri ditangkap pas pampres, dia diduga sebagai pelaku penyorotan laser kepada JK. Santri yang diduga sebagai pelaku penyorotan ini berusaha kabur, namun berhasil dibekuk oleh pas pampres. Itu.